الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. Oh, lama tak jumpa kan. Jadi kita lapangkanlah masa kita untuk sedikit ayat daripada Al-Quran lah. InsyaAllah tu ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi daripada ayat 2 dan 3 tadi mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan? Kerana itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi pada ayat 2 dan 3 ni, apa yang anda faham, Rafi? Okay, yang mana yang anda faham, kalau kita nasihat orang, so kita kena amalkan lah. Yang kita cakap je tapi kita tak buat. Itulah yang mana anda faham tentang ayat yang dibacakan oleh Ente tadi. Ya, betul apa yang Syarif cakap tadi. Jadi Syarif Fizi, apa yang anda rasa tentang ayat yang ketiga tu? Okay, bagi anak, sebagaimana kita sudah maklum lah, kalau manusia ni pun tak suka kalau kita ni cakap je tapi tak buat. Maknanya lebih-lebih lagi Allah SWT Tuhan kita lah. Yelah, ayat tadi dia cakap benci. Jadi sangat-sangat dibenci lah amalan macam ni. Maknanya kita kena, kalau kita nasihat orang tu, kita kena buat lah. Benda tu yang anda faham. Jadi betul lah apa yang antum semua cakapkan tadi. Maksudnya memang benar lah, tepat. Yelah, kadang-kadang dalam dunia ni kita, kadang-kadang iman kita meningkat, iman kita rendah. Jadi waktu kita iman kita meningkat tu, kita sentiasa ingin menasihati orang, suruh orang buat kerja, buat amal-amalan. Tapi bila kita, Allah uji kita dengan iman rendah, kadang-kadang kita terbuat amalan yang kita suruh orang buat. Contohnya, kalau kita, waktu iman kita tinggi, kita suruh orang semayang semua. Waktu kita nasihat, jom semayang, jom semayang. Tapi bila kita iman kita rendah, Allah, kita dah tertinggal semayang. Jadi, nampak relate dia tu. Waktu kita iman rendah, kita lalai. Biasa tu manusia, insan tu. Maksudnya betul. Jadi akhir kalam untuk usrah kita hari ini, jangan menganggap diri kita beriman selagi diri kita tidak diuji. Ini nombor phone saya. Oh, cerita ni pasal Rashid dah lama suka dekat Sarah. Eh, macam kena kat aku je. Lagipun aku dah lama suka kat Ana tu. Nombor dah ada. Nak call ke tak nak? Call ke? Call ke tak nak? Takpelah, nanti dulu lah baca. Tapi aku rasa Mesej pun okey ke? Tapi tak payahlah. Mesej lah.
استتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Kata-kata cinta terucap indah. Aku mendambakan seorang putri, dan pasti ku mengharap yang setia di sisi. Temankanlah ku kedukaan, memberikan daku cahaya, sinari kehidupan. Kata-kata cinta terucap. Senang, saya minta maaf. Saya dah cuba tapi saya tak punya teruskan hubungan ini. Saya sebenarnya dah lama nak cakap dengan kak awak, tapi saya tak kekuatan nak bagi tahu. Sebenarnya kita dah buat satu kesilapan. Kita dah terlampau jauh tersesat. Saya minta maaf untuk perbetulkan kesilapan ini. Awak jangan hubungi saya lagi kalau tidak apa-apa urusan, dan kita tak ada apa-apa lagi hubungi. Wassalam. Hanya sampai di sini saja kisah cinta kita berdua. Tiada daya selamanya terhenti di sini. Biar ku pujuk hati ini, merawat rinduku sendiri. Hari ini aku mulakan hidup baruku. Tanpa kata motivasinya, tanpa teguran hikmah daripadanya, tanpa dirinya lagi. Assalamualaikum Arif, apa khabar? Lama tak jumpa. Kenapa ni macam sedih? Kalau tak keberatan, cerita lah Kak Ana. Sebenarnya Ana tengah sedih ni. Gadis yang Ana minat selama ni dah pun menolak cinta Ana. Dia suruh Ana jangan kontak dia lagi. Katanya hati dia dah makin tak terjaga, dan dia takut hubungan kami ni boleh menjurus ke arah zina. Ya Allah, hati Ana betul-betul terluka. Macam bila Arif, apa yang Ana boleh bagi tahu adalah walaupun kita tidak bercinta dengan perempuan itu, tapi ruku-ruku bercinta seperti SMS, calling tanpa urusan tetap haram. Macam mana kalau kita katakan yang kita cintakan dia, tetapi kita membawa dia ke neraka Allah SWT? Bermakna tak cinta tu? Jadi anta anggaplah apa yang berlaku ini adalah satu ujian daripada Allah SWT untuk menguji hambanya. Mungkin kadang-kadang kita rasa kita ni dah cukup beriman, dah cukup baik sebagai seorang Muslim. Jadi ujian ni adalah untuk menguji betapa level manakah iman kita ni di sisi Allah SWT. Allah beri ujian kepada kita adalah untuk menguji sama ada iman kita ni tebal atau tidak. Janganlah kecewa, sentiasalah bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah akan ada yang baik menunggu anta di sana nanti.
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, aku persembahkan kepadamu. Berilah ya Allah dalam hidupku, agar aku mampu menanggungnya dengan dalam langkah. Kadang tak setia kepadamu, namun cintaku. Dan sejujur manakah hati. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengajar aku untuk mengenali arti mencintai yang sebenar. Ku selami arti mencintai, berat dan bisa merebahkan. Andai tak ku gagahi, karena cinta itu memberi, karena cinta itu peluang. Namun bukan lagi buatku, mungkin Tuhan ingin memberi, tak bukan sesuatu. Bahagianmu itu punya jalannya, jalannya bukan bersama denganku. Oh, oh, dia yang mengenalkan padaku arti cinta sebenar. Oh, 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 dia yang menyakitiku meski tanpa kehendaknya, sehingga aku sedang